Ketersediaan vaksin COVID-19 bermula Februari ini tidak menjamin pilihan raya umum PRU boleh berlangsung dalam keadaan selamat sekiranya diadakan pada waktu terdekat. Ini kerana menurut Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, program vaksinasi dijangka mengambil masa 6 bulan hingga 1 tahun untuk mencapai sasaran 80% rakyat Malaysia divaksin. Saya rasa walaupun vaksin ada, kita kena faham vaksin itu adalah satu harapan, hope. Tapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada vaksin. Pertama kerana pada peringkat awal hanya berapa 500,000 orang saja akan diberi perkhidmatan, kemudian meningkat hingga 20-21. Tidak akan mengambil masa mungkin sehingga 5 ataupun 6 bulan atau setahun sama. Yang kedua, dengan ada vaksin juga, dia tidak dapat menghentikan jangkitan di dalam masyarakat secara begitu, dalam masa yang cepat. Jadi apapun, pencegahan yang utama adalah SOP yang ada, iaitu jarakkan sosial, memakai mask, mengelakkan perkena awam dan sebagainya. Jadi ini akan tergegas jika ada berlaku pihak-pihak riur dalam masa terdekat. Beliau mengulas kenyataan Setiausaha Agong UMNO Ahmad Maslan yang menyarankan pilihan raya umum ke-15 diadakan secepat mungkin memandangkan vaksin COVID-19 akan diperolehi Malaysia tidak lama lagi. Ketegasan yang sama turut dilontarkan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM Profesor Mada Dr. Marina Osman berkenaan dengan pelaksanaan PRU ketika era pandemik. Saya lihat di sini bahawa kefahaman di kalangan mereka-mereka yang bukan dalam bidang kesihatan, yang terlibat dalam bidang politik, kadang-kadang telah melaksanakan ataupun memaklumkan kepada masyarakat kefahaman-kefahaman yang agak betul, tidak tepat. Saya bagi contoh sekarang, bila PKPB membenarkan rentas negeri, ada yang membuat kenyataan, oh inilah masa yang sesuai untuk kita mengadakan pilihan raya. Padahal keadaan itu sebenarnya tidak berlaku. Kalau kita lihat kepada pola data dan keadaan kita dalam keadaan sekarang ini, terdedah kepada pelbagai kluster dan juga kes-kes yang baru. Sementara itu, Datuk Dr. Zainal Arifin mencadangkan supaya kerajaan dan parti-parti politik untuk membuat garisan masa supaya PRU hanya boleh diadakan setahun dan ke atas. Cadangkan supaya sekiranya kerajaan ataupun parti-parti politik terlalu ingin sangat mengadakan PRU, saya rasa rakyat pun memang tidak ingin PRU dalam masa dekat. Supaya mereka membuat satu map atau roadmap plan. Mengambil masa antara setahun ke atas lah. Jangan adakan secara mengejut atau berminat adakan dalam masa yang pendek. Dan ini akan menyusahkan selama kita telah menunjukkan perkara itu berlaku.